Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tukang, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel Antek Tukang. Pada video kali ini channel Antek Tukang ingin membuat almari pakaian ya, dari aluminium dan ACP. Sebelum kita melihat video ini, saya himbau kepada Sobat Tukang semua yang baru menemukan channel Antek Tukang ini untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sobat Tukang, pada video kali ini lemari pakaian, bahan yang kita gunakan adalah profil tiang almari ya. Nah, untuk tiang dan tutup, untuk bawahan kita menggunakan spandril almari 9 cm. Terus untuk rangka pintu kita menggunakan 1x1 dipadu dengan U3/8. Untuk angsang kita menggunakan hulu 1x1/2 atau angsang itu, dengan isian menggunakan ACP dan kaca cermin. Nah, Sobat Tukang, untuk almari pakaian aluminium dan ACP ini dengan ukuran ya lebar 80 cm dan tinggi 180 cm, untuk ketebalan 45 cm. Untuk pemotongannya, tiang kita potong 176,5 cm, tutup kita potong 80 cm, dan pendekannya kita potong 45 cm. Untuk bawahan spandril depan dan belakang kita potong 80,5 cm. Untuk sampingan kita potong 38 cm. Sobat Tukang, setelah bahan-bahan semua kita potong ya, kita langkah pertama membuat rangka almari dulu dengan menggabungkan antara tiang pintu dengan bawahan atau spandril 9 cm. Kemudian kita membuat tutup dan menggabungkan antara tiang dengan tutup almari. Sobat Tukang, setelah kita menggabungkan antara spandril ya bawahan dengan tiang pintu, selanjutnya kita akan proses pembuatan tutup ya, dengan memasang spigot pada tutup yang bagian belakang dan depan. Selanjutnya kita gabungkan dengan sisi yang pendek ya, yang sampingan. Setelah pemasangan dan pembuatan tutup, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan angsang pada rangka lemari tersebut.
Sobat tukang, setelah rangka almari ini berdiri atau jadi, kita akan mulai pemasangan angsangnya ya. Untuk angsang yang bagian belakang dan depan, karena lebarnya 85 cm ya. Maaf, tadi kesebut 85 cm. Potongan untuk angsangnya yang depan dan belakang adalah 82,5 cm, dengan sampingan pemotongannya adalah 38 cm. Dengan membaut antara tiang belakang kiri kanan dengan angsang belakang ya, dan tiang kiri kanan depan dengan angsang yang depan. Dan selanjutnya kita angsang pendeknya kita beri spigot. Lalu kita gabungkan angsang yang depan dan belakang dengan sampingan itu. Oke sobat tukang, inilah jadinya ya lemari pakaian dari aluminium dan ACP. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat tukang semua dan menjadi inspirasi bagi sobat tukang semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa saya ingatkan untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.